Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Photoshop. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara mengcropping foto menggunakan pen tool. Sebelum kita mulai tutorial dari kami, teman-teman bisa klik subscribe, like, and share. Terima kasih. Oke, pertama-tama kita ambil dulu atau klik dulu pen tool, atau kalau kita menggunakan shortcut pada keyboard, kita tinggal tekan P, huruf P ya. Oke, langsung saja. Pertama-tama kita ambil sudut dari apa namanya ini, foto yang akan kita cropping seperti ini. Oh ya, sebelum itu di sini kita pilih apa namanya ini ya, pad ya, jangan pilih shape layer, karena kalau kita pilih shape layer maka seperti ini. Nah, ini tidak akan terlihat. Kebanyakan seperti itu. Maka dari itu kita pilih yang pen. Lalu di sini kita pilih yang ini ya, subtract from pad area, agar nanti setelah kita mengcropping foto ini seperti ini ya. Misalkan ini, kita klik kanan, maka akan terseleksi bagian dari luar ini. Nanti kita langsung bisa delete. Oke. Sekarang langsung saja kita cropping foto ini menggunakan pen tool. Pen tool. Kita ambil sudut awal di sini, lalu kita klik di sini. Lalu kita klik di bagian sini untuk memutus antara bagian sini seperti ini kan. Misalkan kita klik alternate pada keyboard, lalu tekan di bagian sini titik ketiga, 1, 2, dan 3 seperti ini. Di bagian sudut sini lagi kita klik lagi alternate di bagian sini seperti ini. Sebenarnya di sini ada banyak cara mengcropping foto. Tetapi pada tutorial kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengcropping foto menggunakan tool pen tool. Kan alternate lagi. Kita tekan alternate lagi di sini untuk memperkecil tampilan dari sini. Kita bisa klik Ctrl 0. Untuk membesarnya kita tekan plus. Untuk menggesernya kita tekan tab pada keyboard seperti ini. Lalu kita klik alternate untuk memutusnya ya. Oke. Mungkin jika teman-teman baru mencoba menggunakan pen tool ini agak sulit, tetapi jika teman-teman sudah terbiasa, insya Allah itu akan sangat mudah. Seperti ini. Nah, kita memperkecilnya tekan Ctrl Min pada keyboard. Sekarang kita tinggal tekan antara sudut ini, sudut akhir ya, lalu ke sudut awal. Sekarang kita tinggal klik kanan pada mouse, kita pilih Make Selection. Oke, nah, lihat
yang terseleksi langsung di bagian luar dari objek yang akan kita cropping, karena kita memilih ini. Oke, sekarang kalau misalkan terkunci, nanti gambar ini misalkan pada teman-teman terkunci, kita tinggal klik double klik. Tetapi karena ini kuncinya sudah terbuka, kita tinggal delete saja seperti ini. Oke, sekarang jika teman-teman ingin memberikan warna atau background di bagian belakang dari foto ini, kita tinggal pilih ini, solid color. Misalkan kita pilih warna merah ya. Nah, ini ada dua layer ya. Kita tarik layar yang atas ke bawah. Seperti ini. Oke teman-teman, cukup sekian tutorial dari Kang Photoshop. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika video ini bermanfaat, silakan klik like dan share. Jangan lupa subscribe channel Kang Photoshop untuk update tutorial selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.